Saya Muhammad Nazrin bin Roslan, ahli band Lee Rumba, seorang pemain bass dan vokal. Sebenarnya kita orang semua Lee Rumba berasal daripada band-band yang berbeza. Satu dengan genre rock, satu dengan indie, satu dengan asli, dan saya memang dengan music yang macam ni. So satu hari masa tu kita orang baru habis sekolah. So saya, kita orang semua main band bermula daripada sekolah lah, 15 tahun, 16 tahun. So satu hari bila kita orang dah habis sekolah, saya pun terfikir idea band yang macam ni, yang akustik. Pada zaman tu semuanya Batak band, Filipino band. So kita terfikir macam mana kalau kita buat band ni tapi orang lokal, orang Malaysia, dan muda-muda. Masa kita semua 18, 19, 17 kan. So kita pun terfikir macam apa kata kita buat band yang macam ni tapi dengan era orang muda, lagu-lagu pun yang baru, bukannya dengan sistem yang lama, lagu-lagu lama, oldies, music akustik. Sebenarnya kita buat lagu-lagu baru, lagu-lagu pop tapi dengan darah muda lah. So kita pun try, alhamdulillah sampai hari ni lah dan 7 tahun. Nama kumpulan tu sebenarnya satu benda susah nak cari lah, untuk sebab nak cari benda yang tak ada persamaan dengan yang lain, yang kurang persamaan, yang sebenarnya yang susah disebut. So kita pilih untuk Lee Rumba. Kadang orang pun macam pernah kita show, orang panggil Lee Rumba, Lee Rumbia lah, Lee Zumba lah. So macam-macam. So benda tu yang membuatkan orang, oh band tu Lee Rumba. So macam lagu, nama tu sebenarnya kita ada one of bandmate yang dapat. So kita macam one stick kita dengar, oh lama tu apa maksudnya. So kita pun macam Rumba tu is genre, Lee tu is macam a group kan. So kita pun macam okay, kita buat Lee Rumba. Okay, Lee Rumba ni sebenarnya band akustik. Kita sebuah band akustik tapi kita tak ada stick to one genre. Macam kalau orang tanya kau band apa, rock ke, ballad ke, pop ke, so kita tak ada satu stick. Macam album first kita pun ada 6 lagu, album 1 kita ada 6 lagu. Salah satu dia kita ada reggae, kita ada ballad, kita ada pop, kita ada slow rock. So macam maksudnya kita ni is universal lah. Kita tak ada macam kita main dekat cafe ke, main dekat kalau kita strolling ke, memang kita guna sistem yang sama. Maksudnya lagu apa terpulang kepada orang. Maksudnya kita bukannya daripada apa yang kita nak nyanyi tapi daripada apa yang orang nak dengar. So kalau orang kata okay saya nak ballad, saya main ballad. Kalau nak rock, saya main rock. So macam Lee Rumba ni, Lee Rumba ditubuhkan pada tahun 2008. So dah 7 tahun lah. Mostly memang actually memang full time musician tapi ada pekerja, ada kerja-kerja yang macam part time lain lah. Kira full time as musician tapi macam ada yang buat business sendiri sikit-sikit lain ada lah. Kita melepak di lepas. Tempat ni sebab orang datang bukannya just untuk makan. Maksudnya bukan just, memang tempat ni dah terkenal dengan sebab dia ada daripada Jumaat sampai Ahad memang ada band pun every day. So bukan nak exactly Lee Rumba lah tapi ada band-band lain. So dia akan tukar-tukar band. So memang orang datang sini just to hear the fresh music lah, hanya untuk dengar music-music yang baru, yang akustik, yang tenang kan. Maksudnya bukannya kita pergi tempat yang ada music tapi bising, tapi kita pergi tempat yang ada music, yang ada makan tapi yang relax lah. So that's why kita pilih tempat macam ni lah. Kenangan paling manis is bila kita dapat launch album kita sendiri. First album E1 in mid of last year, 2014. Lepas tu kita dapat involve dalam music-music, kita dapat masuk channel music-music, kita dapat masuk Hot FM, juara Carta Hot FM 3 kali. Kita dapat main untuk Pink Carpet, AJL. So itu semua is, main music itu adalah satu kenangan manis lah. Tapi achievement tu yang buatkan dia lagi manis lah. Kenangan pahit, as a band memang sebenarnya pahit tu memang banyak lah, banyak memang lah, bukanlah banyak tapi ada lah kenangan pahit. So yes, show-show yang tak, maksudnya bukannya apa, kita tak di appreciate kan. Macam orang yang panggil kita show tapi masalah dengan payment ataupun dengan bila kita dari kat atas ada orang yang cuma nak tolong kita. So benda macam tu kita memang face, akan face tu dengan bandmate problems kadang-kadang kan, sometimes. Tapi semua tu kita kena cover balik lah. So benda-benda yang simple-simple macam tu lah kalau pahit tu. Untuk apa yang kami nak, maksudnya bukan dia kejayaan tu bagi saya datangnya daripada apa yang sebenarnya kita nak. Maksudnya daripada target kita, daripada mula kita put band, kita just nak orang terima kita je. Kan? So tapi actually kita dah lebih kepada, dah lebih kepada achievement. Kita daripada first buat band tak pernah expect untuk satu hari akan ada album sendiri, akan ni buat dalam music-music, akan masuk semua ni. Tapi kita dapat benda tu, maksudnya dia dah lebih daripada achievement kita. Memang kita ada, so sekarang ni kita ada target yang baru, maybe untuk go international ke apa. So alhamdulillah kita step by step, buat masa ni memang dah berpuas hati lah. Lagu masuk music is Kuku 1, single kita yang track 1 dalam album pertama kita. So lagu tu
dari segi sebab maybe lagu tu memang maybe sebab message dia yang lain. Maksudnya kalau kita dengar hari-hari dalam radio, maybe banyak lagu yang pasal cinta, basically pasal cinta. Who satu ni dia kita buat kerainan, kita cerita pasal hidup, kita cerita pasal macam rakyat hendak bersatu. Macam mana kita semua Malaysia, bukan kita tak kisahlah kita daripada negara yang lain ke, agama yang lain ke, bangsa yang lain ke, tapi kita hidup sebagai human race, sebagai satu community. Buat masa ni, maksudnya daripada kalau daripada yang kita tahu sendirilah, maksudnya daripada yang feedback yang orang bagi straight kepada kita, alhamdulillah buat masa ni semuanya positif. Kebanyakannya positif. Daripada segi genre muzik kita, daripada segi cara kita membawa band kita kan, cara kita membuat Lirumba daripada mula sampai sekarang. So buat masa ni yang kita tahu sendiri, alhamdulillah semuanya positif lah. Yang diorang punya santai lah untuk kita dengar kan, sesuai untuk restoran buat untuk macam tempat macam ni sesuai lah. Hotel kalau restoran ni untuk kita santai macam tu sesuai lah untuk kita dengar dengan muzik diorang. Untuk yang santai punya sesuai lah. Ganggu tak ada lah. Kita memang kita makan kalau ada tempat-tempat mungkin mengganggu lah, tapi kalau tempat yang kita nak pergi tu macam okey, crowd dia pun macam nak kita nak happening, nak cari macam apa, nak cari keseronokan, so sesuai lah. Banyak makanan dia macam jenis-jenis, kita memang fans di rumah. Saya Kak Cik, owner Lepak. Oh memang biasa dengan live band, but in fact kita pun kat sini ada live band. Music kita very, yang dekat sini very urban, di mana ianya diterima oleh all walks of life lah. I mean daripada muda ke tua, tua ke muda, semua terima lah. Live band kita memang patut ada dekat sini sebab tempat ni memang santai, sebab orang suka bila ada live band dia bagi lagi ada live dekat sini. Family-family kat sini memang suka live band. Bila ada live band memang kita ada ramai customer kita datang, and they look forward for live band. Sebenarnya busking, kira kalau ikutkan kita panggil busking world lah kan, hidup dunia busking ni sebenarnya makin lama is just getting better. Maksudnya makin ramai daripada dulu, maksudnya kita mengubah persepsi orang. Kalau daripada dulu kita pandang busking ni sebagai seorang apa, satu kumpulan yang kekat, dulu kalau persepsi kita masih busking drug addict lah, orang yang bermasalah dalam hidup kan. Terus sekarang ni bila adanya Khalif Baskers, bila adanya Genji Baskers, adanya contohnya ke Suara, band-band yang lain kan. So persepsi orang pun nampak busking tu lebih bersih. Maksudnya muzik dorang memang sekumpulan muda ataupun yang dah tak kira daripada mana-mana peringkat umur yang minat muzik, tapi mungkin tak tahu lagi, tak ada orang yang membantu mereka ke arah yang mana. So macam di Lumba memang kita pilih sendiri untuk mulakan di kafe-kafe, mula-mulakan di hotel. So macam berdorang ni mungkin dorang pilih untuk mulakan di street, di jalan, di jalanan. So persepsi busking itu sendiri, maksudnya sekarang ni orang dah tak perlu malu untuk busking. Macam dulu orang takut, aku nak busking tu orang tuduh aku drug addict. So sekarang ni orang tak payah takut dah. So, benda tu dah bersih. Hal tujuh, kami baru, cerita baru je, awal bulan ni kita riliskan single kita yang terbaru. Dan mungkin dalam lepas raya ni kita akan rilis single kita yang kedua, mungkin bersama satu artis wanita. So target kita macam itulah. Maksudnya kita akan terus keep creating music sampai kita achieve apa yang kita nak lah. Yeah, maksudnya macam dulu kita target untuk penerimaan orang. Maksudnya kita, sebab kita start as a band, kita tak tahu pun. Kita buat band, kita tak tahu pun orang suka ke band kita ni. So maksudnya bila sekarang kita dah tahu. Okay, kita tahu orang dah terima kita. So kita try buat target yang baru. So maksudnya untuk teruskan dalam industri, untuk pergi lagi luas. So maksudnya itu untuk target kita yang baru. So mungkin kita satu, mungkin tahun depan, 2 tahun depan kita akan main dalam pentas AJL, kita tak tahu. So itu target kami masa ni, yang target yang sekarang. Harapan Lirumba untuk masa depan, semoga muzik kami terus diterima. Semoga kalau ada apa-apa yang kekurangan ke, apa-apa masalah ke, boleh straight. Maksudnya kami, kalau ada apa-apa yang kekurangan daripada kami, teruskan kepada kami. Yeah? Maksudnya bukannya daripada mana-mana yang luar, pihak-pihak luar ke. So, muzik kami, teruskan menyokong kami. Supportlah industri muzik kita.